Polda Jambi terus melakukan penyelidikan terkait kasus kematian Nasifa, seorang gadis yang jasadnya ditemukan di bekas galian batu bata di Kabupaten Batanghari. Hingga saat ini polisi sudah memeriksa belasan orang saksi. Polda Jambi bekerja sama dengan Polres Batanghari terus mendalami kasus kematian Nasifa, seorang gadis yang jasadnya ditemukan tanpa busana di dalam galian batu bata di Kabupaten Batanghari beberapa waktu lalu. Di Reskrimum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan, hingga saat ini sudah 18 orang saksi yang diperiksa. Bahkan dari belasan saksi tersebut, ada yang diperiksa secara berulang, yakni orang yang tinggal bersama korban, keluarga, hingga teman kerja korban. Hal itu dilakukan karena ingin mendalami hasil keterangan saksi tersebut. Sampai dengan saat ini, rekan-rekan dari Polres dan Polda terus bekerja. Ini menjadi atensi dari pimpinan kami. Kami juga sudah membackup. Per hari ini sudah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi. Dan 18 ini bukan berarti mereka pemeriksaannya hanya satu kali, tidak. Ada beberapa orang yang sudah dua ataupun sampai tiga kali. Ya, karena kita ingin mendalami kepada orang-orang yang pertama tinggal bersama dengan korban, kemudian keluarga korban, teman bekerja korban. Nah, ini mungkin pemeriksaannya bisa lebih daripada satu kali. Kombes Andri menyebut, sekecil apapun informasi yang diterima, pasti akan ditindaklanjuti. Namun pasti akan diklarifikasi dulu, karena menurutnya tujuannya untuk mengungkap kasus tersebut.